Salam kawan-kawan. Kali ini saya membawa satu video lagi berkenaan dengan kunjungan kami ke Kuala Lumpur. Pemandangan yang saya bawa ini merupakan pemandangan daripada lapangan terbang Kuala Lumpur International Airport KLIA menuju ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Saat ini kita sedang lalu di satu daripada plaza tol di sepanjang lebuh raya ini. Baiklah kawan-kawan, nikmatilah pemandangan dan keindahan di sepanjang perjalanan kami daripada KLIA ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Sebelum kita meneruskan lebih lanjut lagi kawan-kawan, saya mohon pertimbangan kawan-kawan untuk subscribe channel ini, Petro Channel, serta share video ini kepada kawan-kawan yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang mendapat manfaat daripada video ini. Kod-kod ia boleh menjadi hiburan serta pengetahuan am kepada mereka yang berkenaan. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka, kawan-kawan semua yang telah menyokong channel saya. Bangunan bulat yang kita sedang lalu sekarang ini kawan-kawan merupakan Stadium Bukit Jalil, yang merupakan stadium antara stadium yang terbesar di Malaysia ini, dan ini merupakan perkampungan sukan yang ada di Kuala Lumpur ini.
seperti yang kawan-kawan saksikan sekarang ini, ya, semua bangunan yang dapat kita lihat di kawasan Bandar Raya Kuala Lumpur ini merupakan bangunan mencakar langit. Dan bangunan-bangunan ini merupakan bangunan tempat tinggal penduduk kota raya ini. Mereka tinggal di apartemen dan kondominium. So, sayup-sayup di sana kawan-kawan merupakan pusat Bandar Raya Kuala Lumpur. Mana yang kita lihat sekarang ini, kita sedang menuju ke situ. Nah, ini merupakan perumahan rakyat yang ada di sini. Ada yang tinggal di kondominium, ada pula yang masih tinggal di rumah mempunyai tanah. So, mereka yang mempunyai tinggal di rumah yang mempunyai tanah ini kawan-kawan, ya, mungkin ada yang rumah tiga tingkat. Mereka ini merupakan antara penduduk yang berpendapatan tinggi di sini. Ya, seperti juga kawan sedia lihat sekarang ini, kita sedang lalu di rebu raya yang bertingkat, ya, kawan-kawan. Apa yang kita lalu sekarang ini merupakan di atas rebu raya yang bertingkat. Kita ini tidak di atas jalan raya yang mencecah tanah lagi. Kita ini di tingkat yang kedua, ya, ini kawan-kawan. So, kalau mungkin kita ada kenapa lalu nanti, kita akan melihat ada juga tingkat yang ketiga dan keempat. So, beginilah kehidupan kita tinggal di ibu kota yang memang sibuk dengan perjalanan di atas jalan raya. Mungkin boleh dikatakan 30% daripada kehidupan kita seharian tinggal di ataupun berada di atas jalan raya, hanya mungkin 30 ke 40% saja kita tinggal di rumah, dan selebihnya mungkin tinggal di tempat kerja kita, ya. Memang itulah lumrah kehidupan kita di kota-kota raya yang besar seperti Kuala Lumpur ini. Ya, memang ya dipenuh dengan hutan batu atau cuma sedikit saja yang ditumbuhi oleh tumbuhan hijau yang memberi pernapasan kepada ibu kota ini. Nah, inilah jalan yang saya katakan ada tingkat 3 dan tingkat 4 tuh, ya kawan-kawan. Kita berada di tingkat 2, so itu tingkat 3, dan yang tertinggi itu adalah tingkat 4. So, itulah keadaan jalan raya di Kuala Lumpur ini. Baiklah kawan-kawan, ini saja video yang saya dapat bawa tentang perjalanan kami daripada KLIA ke Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur kali ini. Semoga kawan-kawan terhibur. Bye-bye.